Ini dia bunting 3 bulan 3 minggu 3 hari. Wow. Dekat baru putus dong, 2 4 6 baru 8. Satu mati apa masih kecil gitu macam mumi gitu. Nah, ini dengan dadong standby deh. Tadi begitu beri oksitoksin langsung blast keluar dia. Terus berikan dengan tambahkan tenaga B kompleks. Supaya dia ada untuk ngeden. Ini dia anaknya. Indusnya Duroc ini. Duroc yang belang-belang tuh Petrin namanya. Ini ngeden ini ya. Enggak ada. Tuh. Dia punya susu tuh, woi. Penuh dengan air susu tuh, woi, macam pancuran. Ini mamanya jenisnya Duroc. Agar untuk saya untuk kedengar dong, biasa kedengar. Ini yang anjing, jawanya yang anjing. Oh, ya. Ada 8 ekor, satu mati udah 9, harus 9. Persiapan suntik. Ya. Babi. Nah, dulu semua disteril dengan alkohol. Pak. Sebelum masukkan pisau nih. Ini Pak, ini kan pisau Pak, pisau mati. Ini pisau operasi. Ah, ini tajam sekali. Ini juga harus alkohol semua supaya steril. Baru untuk motong nanti. Baik Pak, sudah. Ini sudah disumpah ya Pak, ya. Kita apa sudah buka tapi sudah pernah? Sudah kan? Sudah kan? Ah sudah. Kita kan sedikit. Ah sudah. Ya. Nyonya pernah nyonya bu? Ya, ini potong taringnya. Ini kasih dia. Ini enggak kasih dulu. Hah? Ini maju, Pak. Apa? Nadin supaya dia. Ini biodin, supaya ototnya kuat. Satu sesi. Oke ya. Lagi suntik ya. Pegang dulu di mana supaya rasakan. Karena suntik dia punya tulang. Hati-hati untuknya supaya gak kena tulang ya kan. Pernah orang suntik mati dia. Hmm?
dengan Akar. Ini namanya primoxal. Akar. Kita den. Oh, tunggu peradang. Oh. Oke. Okay. Sip. Ini namanya bet. Sisi. Ini biodin untuk kekuatan ototnya. Ini ferret untuk menambah darah. Supaya ada anemia. Saya punya asisten ya, setia. Ini babi waktu lahir dia kan pasti kekurangan pusat besi. Stick dengan Ferdek dia. Ferdek supaya dia ada pusat besi, Ferdek plus. Juga harus dengan biodin. Biodin itu supaya dia kekuatan saraf, kuat kuat. Kalau enggak dia akan anemia. Sehingga kalau tanpa suntik ini akan tumbuh babinya tapi tidak maksimal. Kayak demikian, baru lahir disuntik, nanti 5 hari lagi tambah lagi dengan Ferdek lagi. Dan umur 12 hari dikebiri. Demikian. Induk juga diberi suntikan juga antibiotik supaya tidak terjadi infeksi pada ususnya. Demikian, mudah-mudahan Anda menikmati video saya. Jangan lupa subscribe, share ya. Thank you.